Halo Jaja semuanya. How are you today? I'm fine, alhamdulillah, thank you. Saya sehat walafiat semuanya juri. Oke, sebelum itu saya perkenalkan lagi ya. Nama saya Mansur JK, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Umur saya 25 tahun, pekerjaan saya sebagai pengangguran. What happened? I'm happy, sangat happy, sumringah. Pokoknya kerja saya happy banget malam ini bisa ketemu lagi dengan juri yang luar biasa. Aksi kalian malam hari ini. Sama kayak Gun, saya juga udah gak sabar nih, pengen menunjukkan bakat bernyanyi saya. Dan kali ini saya akan coba dulu bawakan lagu yang sedang viral, yaitu lagu Titip Cinta. Good luck. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti. Oh, cintai dia, sayangi dia, oh, janganlah kau sia-siakan dirinya. Oh, biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya, asalkan bahagia selalu bersamanya. Baiklah juri, untuk membuktikan ya sekali lagi kalau saya bisa dan pandai bernyanyi, saya akan membuktikan dengan suara asli saya yang akan saya coba bawakan lagu dari idola saya, itu Charlie, dengan membawakan lagu Puspa yang di medley lah. Oke, good luck. Ku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Ku lihat sang pujaan mati datang melangkah terus menghampiri. Tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Dan seksi tak jauh seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau selalu saja menunggu untuk jadi pacarmu. Oh, jangan-jangan kau tak terima cintaku, jangan-jangan kau hilaukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you. Sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, oh mirip para
selalu saja menunggu untuk jadi pacarmu. Oh, oh, jangan-jangan kau tak terima cintaku, jangan-jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan saya yes dan kesempatan. Maka dari itu saya ucapkan salam dan doa.